Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Turut tidak terlepas dari memberi pandangan mengenai si istri bergaji lebih pelakon Rosita Chewan atau mesra dipanggil sebagai Ceta berkata sifat berlagak ketika mempunyai gaji lebih tidak seharusnya dilemparkan 100% terhadap kaum wanita. Kata Ceta, sikap sombong tidak hanya tertakluk pada kaum perempuan saja, malah kaum lelaki juga turut ada sifat seperti itu jika mempunyai gaji lebih daripada istri. Tak payah perempuan pun kalau laki gaji banyak sikit dari istri terus bertaring. Katanya lagi, tidak kira kaum jika seorang itu mempunyai duit yang lebih banyak dari pasangan mereka pasti sikap angku itu akan wujud. Ceta mengulas mengenai isu tersebut selepas pelakon hebat Datuk Rosham Nor melabel segelintir wanita akan tinggi egonya jika mempunyai duitnya sendiri. Menurut Rosham, dalam satu sesi temubual sikap ego seseorang wanita, apabila mempunyai duit sendiri, itulah punca berlakunya keretakan rumah tangga. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.